juga gak mau kamu dihina terus. Sangkanya kamu gak punya baju bagus. Iya. Ibu pakai baju apa aja cantik kok. Kamu akhir-akhir ini kok rada aneh deh. Kok aneh sih? Dewi sayang aja sama ibu. Makasih ya, silahkan dimakan nanti ya. Jahat sama mereka ya, Bu. Kamu gak sabar ya, nak. Makanya habis ini kamu harus selalu nurut apa kata ibu. Ibu cuma mau kamu punya masa depan yang baik. Dan kalau kamu menikah dengan laki-laki yang baik juga. Maafin Tiwi ya, Bu. Ini mungkin salah Tiwi. Karena sampai sekarang Tiwi belum punya jodoh juga. Sampai orang-orang mikir kalau Tiwi itu perawan tua. Gak boleh ngomong gitu. Ibu yakin suatu saat nanti kamu akan dapat seorang yang tepat. Oh, si Catherine itu enak banget loh makanan. Kita milih yang paling mahal soalnya. Allah wakil. Ini terang-terang begini. Ya Allah. Udah kaget aja. Gak apa-apa. Itu juga putri biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita harus pulang ya, Bu. Kayaknya mau hujan gede banget. Ini cuaca terang banget begini, kenapa tiba-tiba banyak petir? Jangan-jangan ini ada pertanda buruk, Bu. Insya Allah gak ada apa-apa, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi gimana tuh?
gara-gara Tiwi. Gara-gara Tiwi datang ke pernikahan kamu. Dia udah bawa sial buat keluarga kita. Bawa sial. Bawa sial. Bangun. Pergi ninggalin diri, Bu.
kita bisa manfaatin dia nih. Iya, bener banget. Suruh aja dia tinggal di rumah kita gimana? Bener kamu, bener kan? Yaudah kita samperin. Terus, terus, terus. Sambil lagi. Shock dengan kematiannya Husni. Tiwi, mulai sekarang kamu tinggal di rumah tante ya. Kamu kan sekarang sebatang kara, ya? Iya, Wi. Tinggal sama kami aja ya. Kita kan masih saudara, ya kan, Ma? Iya dong. Kok Tante Riri sama Lila bisa berubah secepat itu ya? Aku akan selamanya jadi pembantu di rumah Tante Riri, ya Allah. Dewi rindu ibu. Mama!
aku, dia numpang di sini. Ceroboh dari orang. Dengar kamu ya. Kalau sampai si Lila gagal nikah gara-gara kamu bawa sial, kamu akan saya usir.